Kita beralih ke Palas, pemirsa. Berbagai kreativitas unik dilakukan masyarakat Desa Ujung Batu 3, Kecamatan Hutan Raja Tinggi, Padang Lawas dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Banyak pesan moral positif dalam setiap kreativitas yang menimbulkan semangat perjuangan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ke depannya. Yang pertama, sambutan pertama. Berbagai kreativitas unik dilakukan masyarakat Desa Ujung Batu 3, Kecamatan Hutan Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Seperti kegiatan karnaval, warga menampilkan berbagai kreativitas seperti mobil tank dan pesawat tempur yang terbuat dari kertas dan kardus bekas. Juga banyak pesan moral yang positif memberikan contoh bagaimana dahulu para pejuang berebut kemerdekaan dan bahayanya narkoba yang bisa mengakibatkan kematian. Rusman Haji, salah satu peserta, mengatakan kegiatan karnaval tahun ini sangat luar biasa. Antusias warga begitu semangat dengan menampilkan berbagai kreativitas dengan tetap menjunjung tinggi semangat kemerdekaan. Antara lingkungan itu Bang Diapa diperlombakan, jadi membuat kreasi masing-masing dari ke-RW-an masing-masing. Antusias warga luar biasa Bang. Sementara itu, Kepala Desa Ujung Batu 3 Muhammad Sigit menjelaskan, kegiatan karnaval untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini di samping diikuti ratusan masyarakat desa, juga setiap peserta menampilkan berbagai kreativitas sehingga timbul semangat juang dalam mengenang para pejuang dahulu dalam merebut kemerdekaan. Pada hari ini kita mengadakan karnaval HUT RI yang ke-78. Ini rutenya sekitar memakan waktu 3 kilo. Selain itu juga kita ada kegiatan olahraga untuk anak muda, ibu-ibu juga ada seperti voli, sepak bola, badminton. Dan masih banyak jenis olahraga yang lainnya. Tapi hari ini kita merayakan untuk peringatan HUT RI yang ke-78. Warga Desa Ujung Batu 3, Kecamatan Hutan Raja Tinggi, Padang Lawas berharap kedepannya kegiatan karnaval lebih meriah lagi, namun tetap menjunjung tinggi semangat perjuangan tahun 1945 yang silam. Dari Padang Lawas, Suarsono, iNews melaporkan. Amitabha.